Assalamualaikum. Halo-halo makhluk hidup semuanya. Jumpa lagi sama gua Saitam Tam di channel Happy Gaming. Channel yang gak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan lanjutin main game One Punch Man The Strongest lagi, teman-teman. Jadi di video ini, teman-teman, gua mau gacha tiket di VVP real time atau supply duel nih. Kalau kalian nggak tahu, tiket yang ini, coy. Nih, tiket kupon duel. Gila, gua udah nggak gacha udah berapa bulan ya? Gua kumpulin doang, udah ada sekarang 222. Kebetulan angkanya cantik 222. Semoga aja gua dapet item yang gua pengen ya. Pengennya sih ultimate-nya Atomic Samurai pengennya. Kalau enggak yang lain, nah kalau enggak attack berapa persen, kalau enggak yang OP-OP lah, gue pengennya yang OP-OP aja. Tapi sebelum itu, gue masih ingetin lagi buat kalian yang pengen download video gamenya, itu linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, cuy. Dan buat kalian juga yang pengen cari informasi valid mengenai game ini, itu ada fanpage resminya, cuy. Kalian tinggal klik aja kolom di linknya di kolom deskripsi juga udah gue cantumin ya, cuy. Jadi langsung aja kita gacha. Let's go. Nih, gue udah gacha. Sekarang gue di line 1 ya. Line 1 aja ijo loh. Gila, gue maunya line 3. Gue suka angka 3, karena angka 3 itu setelah angka 2 ya. Jadi gue suka aja. Emang rada gak jelas gue ini loh. Coba kita lihat penukaran nih apa hari ini. Oke, gak ada speed. Dan kita lihat kemungkinan yang akan gue dapet di gacha kali ini ya, cuy. Jadi untuk eksklusifnya ini, kalau eksklusif ini cuman bisa dipakai untuk satu orang, cuy. Jadi misal lu kayak dapet ini mana ya? Bentar. Nih, misal lu kayak dapet ini speed. Kalau gak attack deh, rune attack level 5 itu kan nambah attack 20% ya, cuy. Nah, rune ini cuman dipakai bisa buat untuk satu karakter. Beda sama rune team. Nah, kalau ini namanya rune team. Ini rune yang bisa dipakai atau menambahkan statistik untuk seluruh karakter kita di VVP real time ya, cuy. Dan ini juga gue ingetin lagi cuman bisa dipakai untuk di VVP real time ya, cuy. Terus detail kemungkinannya gue gak ngerti ya, bodo amat. Kita langsung ngegacha aja ya. Kita buka 55, anjir 222 berapa kali 55? Gak bisa gue habisin, cuy, tiketnya. Berarti sampai 220 berarti ya. Biarin dah, kita ajar ya. Ajar, semoga aja dapat yang langka. Oke. Dapat cupu gua. Cuy, dapat yang bagus. Aduh. Kenapa susah betul ini gacha ya? Emang begitu kah? Anjir, level 2 semua, coy. Widih, ultra ultimate-nya Dr. Genus gak kepake. Asik. Aduh, gila. Mana ini, coy? Yang OP, aduh, yang OP lah, level 4 gitu. Bos, aduh, kenapa ya? Emang susah banget apa buat dapetinnya? Kejelasannya masih kemungkinan setiap kali buka kotak rune. Gak jelas loh, level 1100%. Edan. Langsung kita gacha lagi. Aduh. Kok keluar? Salah. Gue pengen pencet deh biar dapat ultra ultimate atomic samurai. Oke, langsung dapat nih biasanya kalau dipencet. Wush, nggak dapat ya, kambing. Aduh, ngelek nih. Kenapa Telkomsel akhir-akhir ini ngelek ya? Aduh, kemana ini? Nggak dapat gua dong. Ya Tuhan, ini presentasinya kecil. Widih, ultra ultimate Cjinten ya. SSR gue udah banyak banget, cuy. Gue pengen SR udah banyak banget. Widih. Wah, ini keren. Wah, anjir, ini keren. Yes. Oh, ini keren, sumpah. Ini keren buat si Chill Emperor, cuy. Nih, buat Chill Emperor. Mana Chill Emperor? Ah, ini sumpah keren banget. Lu baca efeknya. Saat menyerang target utama, efek debuff 50% kemungkinan efek ini akan terulang ke kolom yang sama. Jadi lu tahu kan ultimate-nya si siapa namanya nih? Chill Emperor itu kan bisa ngasih stun. Nah, kalau lu pakai item ini, stun-nya itu bisa nyebar ke belakang lu. Jadi bisa kena 2 stun. Tapi itu nggak pasti, ada kemungkinan persentasinya, cuy. Makanya langsung gua taro di Chill Emperor biar kalau stun di depannya, belakangnya juga bisa kena stun.
Gila, bagus banget, keren banget ya. Lagi masih ada 150 tiket kalem-kalem. Wow, ini masih blue fire ya? Boleh, gue belum punya jadi bisa dipakai. Kepencetnya itu terus sih. Jos, SSR dong. Widih, dapat 2 loh. Ini siapa? Armor Gorilla dan oh ini mah Mustachio. Keren. Gue sering banget dapat SR. SSR mana, cuy? Aduh. Rune lah, rune attack juga enggak apa-apa. Aduh, enggak dapat ya. Susah banget loh. Waduh, enggak dapat. Apa kita pencet-pencet lagi ya? Atomic. Hayu Atomic. Gue pengen Atomic gue biar tambah sakit loh. Hayo, jos. Wih, anjir, level 5. Wah, gila, level 5 tuh OP cuy, yang paling kerennya lah. Wih, gokil, OP banget gue dapat hari ini, bagus. Aduh. Sumpah, gue gedek banget kepencet, tapi gue atur dulu deh. Buat di set yang darah ya, tadi dapetnya yang di mana dah? Coba kita nge-equip. Salah berarti. Berarti yang warna biru dia. Ini gue maunya full darah cuy. Karena gue lagi bikin inian darah. Set, satu set darah. Berarti yang biru ya. Ini apa? Resist, red block, block. Ini aja yang resist kita ganti. Kita pakai yang level 5. Tadi kita baru dapat. Widih, gokil. Bodoh. Kita gacha lagi. Gue gatel tangannya. Hayo. Aduh, kok gak dapet ya? Apa kita belum ritual? Atomic. Ayo, jos. Ceng. Widih, tak oh, anjir. Gua gak punya hero-nya. Wah, kunyuk. Anjir, kok Tatsumaki sih? Ini mah hero gratisan. Maksudnya, terbatas gratisan. Aduh, anjir, kenapa tuh Tatsumaki ya? Gua pengennya Atomic yang dikasih Tatsumaki. Ah, bohon. Udah besok hari Senin. Tatsumaki gratisannya udah habis. Alah. Dasar. Bisa gak sih dituker? Atomic. Aduh, please lah Atomic. Aduh, kenapa ya? GM nih gak mau, developer nih gak mau. Aduh. Salah. Berarti tadi kan gininya Atomic. Berarti harusnya Tatsumaki. Tatsumaki, jeng, pacar gua. Tatsumaki, ayo, gua dapet Tatsumaki ke dalam hati Atomic. Wah, ini siapa? Wah, ini mah Beast King. Wih, gila kalau ngeklik gini, gua ada dapet item loh. Ayo, Tatsumaki, jeng. Ayo, dapet. Sekarang, jos. Aduh, kenapa ya? Kok susah banget loh. Widih, ini siapa cuy? Aktivasi NR karakter Ultra Ultimate. Hah? Oh, gimana sih? Bentar. N atau R? N, coba gue yang R aja. R berarti si ini. Terus bebas cuy. Jadi lu bisa naikin Ultra Ultimate-nya Hero N atau Hero R. Bebas lu bisa milih dia. Tuh bisa dipakai juga. Bisa dipakai juga, tapi kalau SR oh enggak bisa. N sama wih ada ya. Anjir, keren. Wih, gokil. Ah, tapi R enggak gokil, enggak gua pakai. Payah. Gacha lagi ya. Aduh, ini udah punya tadi ya. Udah punya aku. Ayo dong. Aduh, tadi Tatsumaki kan kambing banget dah. Kenapa harus Tatsumaki? Aduh, iya lupa. Gue lupa ritual. Atomic. Kok Atomic? Tatsumaki. Tatsumaki. Aduh, gue pengennya padahal Tatsumaki. Susah kali game ini dibohongin. Wadaw. Si snack ya. Udah ada 2 enggak kepake, cong. Enggak kepake ya. Aduh, tiket gue udah tinggal 37. Dan gue belum dapat yang gue pengen ya. Tapi enggak apa-apa, gue udah dapat banyak item tadi yang lumayan bagus, coy. Kok susah gacha ini ya? Gue enggak tahu loh. Waduh, anjir. Gimana ini? Gue dapat Atomic tinggal 20 lagi, coy.
Waduh, belum dapat juga. Waduh. Terakhir. Wise. Anjir, enggak kepake monyet. Anjir, ngapain deep seeking? Kagak kepake eronya Bega punya. Extreme King of Deep Seeking. Ah, sumpah goblok. Sumpah. Sumpah taiba. Ya Allah, ih, Sobit Sonic. Gak kepake anjing. Aduh ya Allah, kenapa gak atomik sih? Gue dapet banyak banget loh SSR. Anjir, dah gue gregetan, sumpah. Dari mana Sonic gue? Ah, sumpah gedek banget. Gue gak pake Sonic, coy. Emang apa sih Sonic? Oh, yang terkena shatter. Oh iya, paham. Oh boleh nih, seat ini gue ganti Sonic aja ya besok kalau gue main. Iya ini gue ganti ah. Ciojinto pakainya Sonic aja. Nah jadi gue besok pakai Sonic ya cuy. Tapi tetap aja Tatsumaki gue ultimate nya gak kepake. Ngapain dapet Tatsumaki? Coba kocak. Kabuto juga gue pakai. Gak ada lagi ya. Ini apa? Gak ada. Gue SR banyak banget sumpah. SR banyak betul. Gak ada di Spring Mustachio kayak dapet deh. Oh udah punya. Gembel. Ini udah punya juga. Ini sih yang gue kayak ini aja. Nih cuy, dia bisa jadi ultra ultimate-nya buat tuh. Gokil jadi ultra ultimate. Tuh coba gue bisa copot gak? Misal gue ganti ke Lily. Wih, masih bisa juga dong dipakai buat Lily. Terus Lilinya jadi ultra ultimate juga. Anjir, ada ya item begini ya. Tapi kenapa nggak yang SSR gitu? Gue langsung pakai dah ke atomic gue. Aduh, hari ini lumayan beruntung ya, karena gue dapet Tatsumaki yang nggak kepake, lalu pasifnya Sonic SSR lagi, lalu set dari upacara yang wah gila OP banget menurut gue. Lalu gue dapet apa lagi tadi? Gue dapet apa lagi ya? Runtas ada nggak di runtas? Oh gue dapet rune level 5 tadi yang ini cuy, keren banget level 5. Terus gue dapet apa lagi tadi? Tadi dulu gue lupa dah. Perasaan tadi banyak. Oh ini dia. Oi dapet deep seeking. Terus ini boros gue dapet udah 2 kali loh. Heronya nggak punya, kambing banget. Dapet ultra pasif. Ini pasif ya? Iya bener, pasifnya deep seeking ya. Lumayan lah kalau gue punya deep seeking, tinggal gue pakein aja. Lumayan nambahin shield dari seorang deep seeking ya. Emang kambing banget. Gue gak punya Tatsumaki, dikasih Tatsumaki. Sekarang gue gak punya deep seeking, dikasih deep seeking. Coba dapat ultimate si ini nih pasifnya. Aduh, gue seneng banget kepake. Bos. Fuck you lah Tatsumaki. Ah! Aduh, segini aja dah video gue. Gacha kupon duel di VPP real time. Sekarang gue kuponnya sisa 2 ya cuy. Sisa 2 doang. Dan ada gacha lagi cuy di port supply. Tapi gue masih ngumpulin aja dulu. Ini rate up untuk dapat bintangnya lu nambah jadi 18%. Jadi ada kemungkinan lu dapat banyaknya lebih besar cuy. Oke, gue akan gacha nanti aja deh. Gue udah cukup gacha hari ini. Kupon duel gue dari 222 tinggal 2. Gue udah pakai berarti 220 tiket. Dan hasilnya lumayan, lumayan menyenangkan. Tapi gue gak dapet speed, gue gak dapet attack. Cuman dapet rune-rune yang ya boleh lah, harus disyukuri. Biar kedepannya makin mantep lagi, oke? Dan kalau kalian suka nih sama video gue gacha kali ini, kalian boleh like videonya. Tapi kalau kalian gak suka, kalian juga boleh kok dislike videonya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Kali aja video gue menghibur buat kalian dan teman-teman kalian ya cuy. Dan gue ucapin sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue, like video gue, subscribe juga channel ini. Gue ucapin terima kasih banyak cuy. Jadi gue Saitamtam, akhir kata mau langsung cabut dulu. Gue akhir kata mau ucapin bye-bye teman-teman semua.